Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salata ridha warda an ashabi ridha ridha. Pengacara majlis, sahabat saya yang berhormat Datuk Suri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir bersama-sama dengan isteri, kita ucapkan banyak terima kasih. Dia pun tak tahu isteri dia ada sini. Ada. Saya dah jumpa. Yang berhormat Menteri Mosti pun ada di sini, Saudara Cik Lekang. Kita berikan penghargaan di atas keberadaan beliau di sini. Timbalan Menteri KKDW Datuk Hajah Rubiah Wang, inilah satu-satunya timbalan menteri yang mempunyai paling banyak wang. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Nurani Ahmad, Timbalan Menteri dan juga Ketua Wanita. Yang berhormat Datuk Haji Zulkifli Harun, yang mewakili Yang Berhormat Menteri Besar dan Kak Tun yang ada di sini. Yang berbahagia Saudara Sulung Jamil Muhammad Sharif dan isterinya, Wakil Rakyat. Kita berikan penghargaan kepada dua-dua mereka. Kepada Pengarah Besar Felda yang bersama-sama dengan kita, Dato' Amiruddin Sahar Sota, terima kasih. Mahathir, Saudara Mahathir ada di sini. Pengurusan kanan Felda, Ibu Pejabat yang juga ada di sini, berikan penghargaan kepada mereka. Peroka-peroka, perokawati, tentu sekali jika tidak ada pengurusi MARA, kita tak boleh gunakan MRSM sini. Saudara Datuk Wira Dr. Asraf Wajidi Dusuki, kita berikan penghargaan beliau kepada beliau. Pengetua guru-guru dan pelajar-pelajar MRSM Ulul Albab Sarawak, kita berikan penghargaan kepada mereka. Rakan-rakan media, saudara-saudari sekalian, alhamdulillah, saya setiap hari tidak berbuka puasa bersama keluarga kecuali hari pertama. Ini semata-mata mahu menyantuni pelbagai kelompok masyarakat di bawah pertanggungjawaban Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Hari ini saya bersama dengan pengurusan, pegawai-pegawai, terutamanya peroka-peroka Felda. Walaupun daripada gugusan sini, tapi saya yakin yang hadir adalah mewakili seluruh Felda di seluruh negara ini, insyaAllah. Saya telah diberikan tanggungjawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai menteri yang menjaga hal ehwal Felda. Tak tepuk artinya tak suka saya menjadi menteri jaga Felda. Felda tetap diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Tetap di bawah Jabatan Perdana Menteri. Tetapi saya dilantik untuk jadi menteri tanggungjawab, bertanggungjawab, dan timbalan menterinya ialah Datuk Hajah Rubiah, dan pengurusi Felda tetap Datuk Ahmad Sabri Cik. InsyaAllah, apa yang sedang berlaku di Parlimen, semua persoalan-persoalan mengenai isu-isu Felda dijawab sama ada oleh saya ataupun oleh Datuk Hajah Rubiah. Saya tidak ada latar belakang sebagai anak peroka Felda. Tetapi saudara-saudara saya, kawan-kawan saya ramai di Felda, terutama Felda Besaud, Felda Terolak dan Felda di kawasan ini. Orang bagai Datuk yang menjadi peroka Felda di sini. Alhamdulillah.
Dan apabila Yang Mahbubah Perdana Menteri memberikan pertanggungjawaban ini kepada saya, sebagaimana pertanggungjawaban diberikan kepada saya untuk menjaga semua agensi di bawah KKDW, insyaAllah saya akan memberikan keutamaan kepada Felda. Felda sebagai tanggungjawab saya, insyaAllah. Saya tidak berhajat untuk berretorika dalam perkara ini, tetapi saya meneliti ucapan Ketua Berderoka yang mungkin diarah oleh isteri beliau yang jadi wakil rakyat sini, yang meminta macam-macam. InsyaAllah apa yang diminta itu saya akan penuhi, mana-mana peruntukan yang sedia ada. Yang penting saya ingin memberitahu dan berkongsi dengan saudara-saudara saya, rakan-rakan Felda, bahawa biarpun tanggungjawab KKDW adalah untuk kawasan-kawasan luar bandar selain daripada Felda, tetapi sejak Yang Berhormat Perdana Menteri memberikan saya tanggungjawab untuk menjaga Felda, sebahagian daripada peruntukan yang diberikan kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, kita turut menyalurkan peruntukan itu kepada tanah rancangan Felda. Ini telah kita lakukan pada awal tahun ini dengan pelbagai perancangan, dan kita telah laksanakan menyentuh mengenai MRSM Terolak ini, MRSM Ulul Albab. Pengerusi MARA telah membisikkan pada saya, MRSM Ulul Albab Terolak ini dikhususkan hanya untuk anak-anak dan keluarga Felda sahaja. Tepukan kurang artinya saya perlu buka kepada anak-anak yang lain. Tetapi yakinlah, kita tahu ada keperluan-keperluan di MRSM di sini. Terutamanya apabila pelajar-pelajar tadi membisikkan kepada saya nak tukar karpet di surau, saya jawab, maafi muskilah. Mayo wenti, no problem. Diluluskan serta merta. Dan apa yang diperlukan oleh anak-anak penokal Felda, saya akan memberikan tumpuan pada tiga perkara. Pertamanya, kita mahu melihat infrastruktur di semua kawasan Felda dinaik taraf, diperbaiki, dan juga mana-mana jalan perhubungan desa yang belum sampai hendaklah diberikan peruntukan, bukan hanya peruntukan sedia ada oleh Felda, tetapi insyaAllah saya akan gunakan peruntukan KKDW untuk kawasan-kawasan Felda ini. Namun saya harapkan pengumuman ini pada hari ini bukan terus besok ada jalan. Ianya perlu proses, tetapi yakinlah, saya orang politik tetapi saya tidak janji politik. Saya akan lakukan sebagaimana yang pernah saya lakukan dalam banyak agensi-agensi lain sebagai bukti komitmen kerajaan. Kedua, saya akan tumpukan pada soal keusahawanan untuk peneroka dan anak-anak peneroka Felda, sama ada generasi ketiga, generasi keempat. Di dalam hal ini, para usahawan sama ada mikro, kecil dan sederhana akan dicantumkan dengan latihan, peruntukan dan dana daripada KKDW termasuk dari MARA untuk peneroka-peneroka Felda yang berhasrat untuk jadi usahawan. Dan kita
laksanakan. Cakap dengan orang Felda yang bagus pun kurang sambutan. Tak apa, saya akan tarik balik. Yang ketiga ialah dalam bidang pendidikan. Saya ingin mengumumkan bahawa mulai tahun ini saya telah meminta Pengerusi MARA untuk membuka pintu di Uni KL, sebuah universiti buah MARA, untuk mengambil 500 pelajar-pelajar dari Felda untuk masuk ke Uni KL. Tuan-tuan dan puan-puan, ketiga-tiga aspek yang saya umumkan ini bukan saja sekadar pengumuman, tetapi telah ada program untuk melaksanakannya. Dan sebagai menteri yang bertanggungjawab mengenai Felda ini, saya amat yakin bahawa pengurusi Felda yang ada sebagai seorang yang sangat proaktif pasti akan membantu saya, pasti akan membantu pengurusan Felda untuk menentukan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Felda akan keluar daripada kepompong kebejatan yang sedang kita alami, insyaAllah. Saya akan lihat juga bukan hanya anak-anak syarikat Felda yang tersenarai seperti FGV, seperti MSM, seperti Encorp, tetapi koperasi peroka Felda juga saya akan bantu supaya koperasi ini keluar daripada permasalahan kewangan yang sedang dihadapi oleh mereka. Saya faham semua masalah-masalah ini telah bertimbul tambah sekian lama. Itulah sebabnya apabila saudara Sulung Jamil menyebutkan PRK, PRU, PRN, itu semua signal yang telah difahami oleh kami. Tak perlu disebut. Kami faham. Artinya, message, risalah yang disampaikan oleh pengundi-pengundi di kawasan Felda, kami fahami. Untuk itu, zaman kerajaan betul semua telah berlalu. Zaman kerajaan benar semua telah berlalu. Zaman kerajaan tahu semua telah berlalu. Ini kerajaan baharu. Dan saya membantu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memberikan keutamaan kepada para peroka dan masalah Felda untuk diatasi oleh kerajaan yang ada sekarang. Saya tidak berjanji bulan dan bintang. InsyaAllah saya akan pergi sekurang-kurangnya ke tiap-tiap gugusan. Umpamanya apabila hemodialisis diumumkan oleh Yang Amat Berhormat dan tiba baru ini, saya bagi tahu dengan Pengarah Besar Felda, saya mahu mesin dialisis buah pinggang itu digandakan jumlahnya dua kali ganda daripada apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat dan Menteri. Kerana kita tahu bahawa ramai yang sedang alami masalah buah pinggang. Jadi satu gugusan mungkin hanya sekadar 5 mesin. Sedangkan gugusan itu daripada Gua Musang sampai ke Raub, sampai ke Bentong, tidak menurut Sabah. Orang Gua Musang nak datang ke Raub, orang Raub nak datang ke Gua Musang. Saya beritahu Pengarah Besar, kita cari peruntukan untuk tambah 2 kali ganda supaya mudah untuk pesakit-pesakit ini mendapat rawatan-rawatan seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan, yang saya sebutkan ini hanya beberapa contoh. Banyak lagi, insyaAllah dari masa ke semasa saya akan umumkan peruntukan-peruntukan yang lain. Dan saya ada dua sahabat di sini, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah yang ada di sini. Dan saya minta kepada kedua-dua mereka, dengar baik-baik ucapan saya ini. Walaupun tidak ada peruntukan, pandai-pandai untuk bantu semua rancangan Felda daripada peruntukan kita. Asalkan tidak pecah amanah, tidak salah gunakan kuasa. Sebab kita tahu peneroka Felda, rancangan Felda telah terlalu lama ketinggalan.
sejak bosku tidak ada, apabila zaman bosku itu memberikan peruntukan lebih 1 bilion pada Felda, selepas itu turun 700, lepas itu turun 500, lepas itu turun, turun, turun dan sebagainya. InsyaAllah ini orangnya yang akan membela nasib Felda. Saya bukan mau jadi hero, saya mahu membantu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga committed untuk menyelesaikan masalah besar Felda ini. Kita tahu bahawa ianya bukan mengecat langit, tetapi sesuatu yang menjadi realiti mesti dilakukan untuk menyelesaikan masalah Felda ini. Malah kita tahu melalui program pembangunan peneroka atau PPP yang telah diperkenalkan melalui kertas putih ke arah kelestarian Felda, kita harap beberapa inisiatif yang akan dilakukan bagi menjana pendapatan baharu melalui verifikasi tanaman dan mengenal pasti jenis-jenis tanaman baharu sebagaimana yang disebutkan oleh pengurusi Felda di dalam Kongres Ekonomi Bumi Putra kira-kira 2 minggu yang lalu. Dan kita akan lakukan perkara ini, dan usaha ini akan insyaAllah turut meningkatkan pengeluaran makanan, food security atau keterjaminan makanan, dan menambah ekspor, dan beberapa perkara yang detail akan saya umumkan. Di dalam hal ini juga saya ingin menyebutkan bahawa melalui model PPP ini, kita akan sama-sama dengan Agrobank, Plasma dan Kooperasi yang melibatkan penyertaan Agrobank sebagai rakan pelaksana dan pembiaya projek dengan kerjasama operator daripada industri, iaitu Akina Fruits Sdn Bhd yang telah membuahkan hasil melalui projek tanaman nenas, umpamanya nenas jenis MD2, dan projek-projek ini telah dikendalikan juga. Contohnya, di saya ingin berikan penghargaan kepada Kooperasi Bersaud 1, 2, 2 dan 3 yang telah berjaya melaksanakan projek ini, dan hasil yang telah diperolehi bagi pusingan pertama adalah berjumlah RM400,000, dan ini merupakan satu contoh yang baik untuk kooperasi-kooperasi lain. Saya harap pendapatan ini akan ditambah, dan insyaAllah saya juga akan mencari jalan untuk menambah peruntukan. Mengenai Felda Global Venture Holding Berhad, ya, dan juga Yayasan Felda, saya ingin menyebutkan bahawa program penyerahan sumbangan Welcome to School dilakukan oleh Yayasan dan juga Felda Global Venture, dan saya mengharapkan agar kedua-dua organisasi ini terus menjalankan aktiviti ini di seluruh negara. Dan untuk di wilayah Terolak ini, pada hari ini agihan daripada kedua-dua organisasi ini melibatkan sebanyak 270 buah sekolah kebangsaan dan sebanyak 20 buah sekolah gugusan ini juga terlibat dengan beberapa peruntukan yang akan saya serahkan kepada pengurusi Felda sebentar lagi. Yang penting saya ingin juga mengumumkan, ya, pertamanya, setiap peneroka yang berpendapatan 1,000 ke bawah akan mendapat bantuan khas bersasar sebanyak RM300. Bantuan ini disalurkan sebelum raya. Jika ada peneroka yang di bawah RM1,000 tak dapat sebelum raya dan hanya dapat selepas raya, beritahu saya. Saya akan beritahu pengurusi Felda supaya jangan lambat-lambatkan perkara ini. Keduanya, peneroka yang berpendapatan RM1,000 ke bawah dan peneroka yang berpendapatan RM1,001 ke RM2,000 akan mendapat penangguhan potongan hutang tidak termasuk kos operasi ladang
dan semua ini adalah untuk hasil bulan Mac. Ketiga, KKDW telah meluluskan projek membina jalan dari Felda Terolak Selatan ke Pekan Terolak Mualim. Orang Terolak pun nak tepuk. Dengan kos RM35 juta. Dan ini bukan duit Felda, ini duit KKDW untuk Felda. Projek ini sedang di peringkat reka bentuk dan jangka ditenderkan pada bulan Oktober tahun ini, dan insyaAllah jika jalan ini siap, penduduk daripada Felda Terolak Selatan yang mahu pergi ke Pekan Terolak daripada 30 minit, insyaAllah jika siap jalan ini hanya akan mengambil masa 10 minit. Keempat, bagi memberi peluang kepada generasi keempat dan kelima Felda, saya telah sebutkan tadi bahawa selain pada Juni KL, Sekretariat dan Majlis Tibet Negara akan menyelaraskan semua program-program anak-anak ini, dan kita akan menyelaraskan Tibet Generic dan juga Tibet Aras Tinggi bagi mempertingkatkan kemahiran dan berteknologi tinggi kepada anak-anak peroka, cucu-cucu peroka untuk masuk ke Tibet di bawah MARA, dan KKDW juga akan membantu Tibet yang berada di bawah Felda untuk kita berikan peruntukan tambahan kepada mereka, insyaAllah. Dan selain pada itu, saya juga telah menyarankan kepada Majlis Tibet dan Sekretariat Tibet Negara untuk menyediakan kursus-kursus yang berpotensi bagi memperolehi pekerjaan dan juga memperolehi peluang keusahawanan kepada Tibet-Tibet ini, dan insyaAllah kita akan pantau dari masa ke semasa bagi menentukan kejayaannya. Akhirnya, yang paling penting bagi saya ialah bahawa masalah hutang peneroka Felda sebagaimana yang telah diumumkan itu hanya pengumuman. Tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bukan hanya sekadar menyambut pengumuman itu, tetapi membayar setiap tahun kira-kira RM1 bilion semua hutang-hutang peneroka itu hingga selesai. Ini komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dato' Ahmad Sabri Cik dan saya sendiri sering melakukan follow through atau tindakan susulan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyelesaikan masalah Felda ini. Saya juga akan sentiasa mendampingi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama-sama dengan Dato' Ahmad Sabri Cik untuk meminta bahawa apa yang disebutkan oleh saudara Sulung Jamil dalam perayaan Hari Felda di Serdang tahun lalu akan dilakukan oleh Kementerian Kewangan. Ini juga termasuklah lampu-lampu jalan yang telah diminta oleh saudara Jamil itu diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta-merta. Artinya tidak ada kawasan Felda yang akan gelap gulita. InsyaAllah akan terang benderang apabila ianya dilaksanakan perkara ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sebutkan tadi akan masuk ke hati kita masing-masing, dan insyaAllah Felda tidak akan pernah terpinggir di bawah kerajaan madani ini, insyaAllah. Saya terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang memberikan kepercayaan kepada saya dan Datuk Rubiah untuk bagi pihak Jabatan Perdana Menteri bagi membantu pelaksanaan projek-projek dan juga perancangan-perancangan
bagi menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Felda. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pengerusi-pengerusi syarikat-syarikat di bawah Felda yang ada bersama-sama dengan kita pada hari ini, terutama Dato' Haji Abdullah Sani, yang di mana saya pergi kawasan Felda, di situ beliau ada. Saya ucapkan tahniah kepada Dato' Abdullah Sani. Begitu juga kepada Majlis Belia Felda yang ada bersama dengan kita. Begitu juga dengan YB Anwar daripada Belia Felda, anak Felda yang menjadi wakil rakyat yang sentiasa memperjuangkan masalah Felda. Dan terima kasih. Orang Perak kata jangan serik, panggil saya datang lagi. Saudara Jamil, nak kabur dengan Mika bahawa saya bukan hanya jaga terolak dengan pesawat, ya, saya jaga Felda seluruh negara. InsyaAllah saya sedaya mungkin yang boleh akan menyantuni permintaan-permintaan yang sewajarnya untuk dipertimbangkan. InsyaAllah kita akan ada kesannya, kesan daripada apa yang telah dan akan kami lakukan untuk membantu Felda. Saya ucapkan selamat berbuka puasa kepada yang berpuasa. Saya ucapkan selamat berterawih. Saya ucapkan selamat hari raya dalam tempoh 3 minggu daripada sekarang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita di dalam bulan Ramadan, dan kita anggap ini madrasah Ramadan yang akan mengajar kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Kalau tahun lepas baik, tahun ini kita lakukan yang lebih baik insyaAllah. Jazakallahu khairan kathira ila liqa. Masalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.